lagi bersama Siti W Ash lagi. Thank you sebab dah klik video ni. Hari ni aku nak kongsikan dekat korang macam mana starting business. Daripada aku dah buat business dalam 3 tahun dah, dah lama dah. Dah nak masuk 4 dah. Alhamdulillah dah nak masuk 4 tahun. Nama aku Aidil, sudah aku kenalkan diri aku dulu lah, okey. Aku kenalkan diri aku dulu. Nama aku Aidil Muhammad Aidil Ridwan bin Muhammad Yusof. Aku duduk kat Johor dekat Kulai. Umur sekarang dah 22 tahun, alhamdulillah. So kerja memang 100% fokus pada business. Dekat IG itu ramai yang minta apa ni, tanya just bagi tahu kan macam mana Siti W start, apa starting dia, apa yang tengah-tengah dia, dia punya orang kata yang berat-berat yang berliku tu kan. So hari ini aku nak ceritakan dekat korang, okey, macam mana Siti W boleh bertahan. Alhamdulillah dah masuk 4 tahun dah. Dah masuk 4 tahun. Memang full 100% fokus dekat business. Ada setengah orang cakap business ni just sampingan je kan. Tapi setengah orang itu pandangan dia lah. Tak apa, tak kisah pun. Hari ni aku nak ceritakan kau macam mana aku start. Okay, first kali aku memang tak tahu pun pasal business ni. Dan aku tak tahu macam mana business ni bergerak. Tak ada ilmu pasal business. Aku start business ni sebab terpaksa. Terpaksa sebab nak duit. So time tu dah form 5, time 5. Time tu balik sekolah. Form 5 tu balik sekolah petang tu. Kerja dekat kedai makan lah. Kedai makan. Lepas tu yang mana ada makan makanan yang freezer tu, yang lebih tu, aku minta lah. Minta orang kata, minta kebenaran nak ambil, nak simpan kat rumah. Kondanya adik aku suka makan lah kan, benda-benda freezer tu. Benda freezer tu macam sayur macam tu lah kan. Macam tu lah. Dia boleh simpan nanti, saya suka boleh makan lagi. So aku simpan, aku ambil, aku simpan dalam peti ais. Lepas tu esok aku bawa ke sekolah, aku jual balik. Sebab kan nak dapat di sekolah. Biasa kadang di sekolah, di sekolah aku ni kadang ada, kadang tak ada. Kadang ada tu pun tak banyak pun. Family aku pun start memang bukan orang yang, orang yang kerja yang hebat-hebat lah. Bukan tak, dia tak ada susah sangat. Biasa-biasa je, sederhana je. Aku pun memang daripada asal daripada sederhana. Bukannya lahir-lahir memang ada background orang bisnes, family semua ada bisnes. Tak ada. Memang aku start sendiri. Okay, ni cerita dia. Dia nak start ni, okay. Bila aku kat sekolah ni, aku macam tak best pula. Macam sikit duit kan. Dulu kecil-kecil kan. Masa form 5, kecil ke form 5? Tak ada kecil kan. Masa form 5 ni kan, dia rasa macam nak try beli benda lain kan. So daripada situ dapat duit sikit-sikit. Duit tu pun boleh lah beli barang-barang apa yang nak kan. Takde lah banyak sangat dapat duit tepi. Bila dah habis form 5 tu, just kerja kedai kasut dekat Aeon, Aeon Kulai. So kerja kat kedai kasut tu. Bila kerja kedai kasut tu, kat situ baru aku belajar pasal orang kata close customer. Bukan marketing, bukannya jual barang. Tak, jual barang lah. Tapi macam ni nak jual barang tu dekat customer. Tapi just dapat orang kata gaji bulan-bulan lah. Itu bukannya business betul tu. Tak, itu kerja bawah orang kan. So kat situ aku belajar banyak lah benda. Okay, dekat situ aku ajar jual kasut, jual baju, macam mana nak bagi customer terus selesa. Orang kata offline business, depan-depan customer dengan depan-depan. Dari situ aku start belajar. Tapi time tu aku tak tahu lagi business online. Okay, sekarang ni Siti W, kalau korang nak tahu, kita orang memang jalankan 100% online business. Okay, kita orang tak ada offline lah, semuanya online. Okay, dalam talian kita akan postage. So sekarang itu yang saya buat. Okay, saya skema. Okay, time tu aku belajar depan-depan tau. Depan-depan tu aku rasa memang paling susah daripada online. Online ni kau just chat je tau. Tapi kalau offline, kau memang susah. Kau nak bagi percaya kat customer tu. Lepas tu kau nak layan dia punya ragam dia. Tu memang susah gila. Macam-macam ada yang kadang-kadang aku pakaikan kasut kat customer. Itu customer always right. Okay, kau tak boleh nak marah dia, betul tak? Jadi aku kena buang pula. Kalau aku marah dia, aku kena buang kan. So aku tak ada duit ni. So apa-apa kena aku layan. Ada yang baik, okay, ada yang baik, ada yang senang deal, ada yang puji aku sebab ya bawa habis PM betul-betul cek kerja, betul-betul terus cakap kerja terusan, tak ada nak lepak-lepak, chill. So aku rasa benda tu macam belajar daripada hidup kawan. Sebab hidup ni bukan lama pun kan. Daripada muda ni kau masih aktif kan, jangan buang masa kau macam just relax. Benda tu lama lagi, so relax. Jangan fikir benda macam tu lah. Okay, bila dah masuk, bila aku dah bekerja, time tu aku tak ada rasa selesa sangat. Kau dapat gaji bulan tu, contoh kau nak buat lesen kereta kan. So kau kena habiskan gaji pertama kau tu yang dekat lesen kereta. Lepas tu dapat bagi mak kau sikit. So duit untuk kau sikit tau. Itu untuk masa aku just kerja baru lepas SPM. Lepas tu aku ikut cakap mak aku, pergi sambung belajar dekat Negeri Sembilan, ambil course property management. Okay, sorry. So dekat situ aku ambil diploma 3 tahun lah, 2 tahun lebih macam tu lah. Dekat 3 tahun lah dekat situ. So daripada form 1 tu lah, dia punya sakit dia tu, oh sakit gila. Time
time aku pergi kerja masa lepas habis PM tu, kau ingat senang ke? Ya Allah, susah. Daripada lagi-lagi baru-baru awal kerja, aku tak bawa bekal. Duit pun aku bawa macam bawa duit sekolah, macam bawa RM2 ke RM3. Kau bayangkan lah, mana nak dapat makanan dekat mall macam tu, dapat roti macam tu. Tapi aku kerja 12 jam, 10 pagi sampai 10 malam. Okay, aku kerja macam tu, rehat 2 kali, tengah hari dengan petang. Tapi aku cuma makan tengah hari je. Aku ada 2 pilihan. Kalau aku buat RM5 tu kan, aku ada 2 pilihan, nak makan tengah hari atau makan petang. So aku pilih lah mana-mana. Kalau aku rasa kenyang, so aku makan petang. Kalau aku rasa macam aku lapar, aku rasa makan tengah hari. Tapi kau bayangkan kalau time tu kan, duit tu tak ada, tak ada duit kan. Aku takkan nak minta hari-hari kan mak aku duit kan, walaupun RM5, RM3 kan. So kadang-kadang tak buat duit lah. Kadang-kadang kan macam lapar gila, lapar gila tengah hari tu kan. Di masa time rehat kan, rehat tukar-tukar. So bila time aku rehat je, aku macam kau rehat luar, kau rehat luar. Sebab memang tak makan kan. Sebab apa aku nak rehat awal? Tu nampak struggle ya Allah. Benda tu aku tak lupa gila. Dia lapar gila. Dan bila time aku, time aku rehat, aku naik atas sekali. Kalau kat Ion kan ada rooftop kan, dekat atas sekali, tempat letak kereta. Aku duduk atas tu, tak makan lah. Tak makan, cuma bawa air yang mineral kan. Just minum, lepas tu lepak dengan lagu. Habis sejam, kadang-kadang tak sejam pun, setengah jam ni aku dah masuk kerja balik. Kadang aku punya manager cakap kan, eh kau masuk awal pun bukannya dapat kerja lebih. Cakap, eh tak apa. Saya bosan kat luar, tak ada kawan kan. Padahal aku tak ada duit nak makan kan, nak rehat kan. So macam tu lah, tahan lapar. Lepas tu balik kadang tumpang kawan lah. Sebab Aeon dengan rumah aku jauh juga tau. Macam mana buat jauh, tapi memang jauh lah. Kalau jalan kaki penat tau. So kadang tumpang kawan kita, mak aku kan. Mak dia ada kerja kat Aeon, dia ada kedai kat sana. So kadang aku balik tumpang dia, kadang tumpang kawan. Macam tu lah. Tapi yang aku tak lupa tu lah, time aku kata aku stop pun tahan lapar kan. Kau bayangkan lah, tengah hari sampai petang tahan lapar, sampai balik rumah aku 11-12 tu baru boleh makan. Aku lapar dia kan. Tak tahan je. Aku ingat balik macam sedih gila tau. Okay, so back tadi, dah masuk belajar. Masuk belajar tu aku ingat kan better sikit kan. Tapi tu lah, rupanya ya Allah, susah gila. Untuk orang macam aku ni, macam orang yang sedang ni, macam tak dapat beasiswa ke kan, dapat pinjaman pun tak ada banyak, biasa-biasa je kan. Memang susah nak start. Masuk kolej je tu, masa SEM 1, aku dah macam fikir, macam mana nak hidup kan. Sebab makan sendiri kan, memang boleh masak. Tapi nak dapat duit nak beli lauk tu pun macam, kau kena kerja setiap minggu. Weekend tu kau kena kerja. Masa SEM 1, SEM 2 tu aku macam minta mak aku kan, seminggu RM20, seminggu RM30. So aku kena minta macam tu kan dekat mak aku masa weekend. Bila SEM 2 tu aku dah tak tahan lah, cakap takkan nak minta mak aku je macam tu kan. So aku ambil orang kata keputusan, setiap minggu tu aku pergi KL. Aku belajar kat Negeri 9, so aku pergi KL naik bas. Kerja lah, macam kerja cleaner, kerja kenduri kahwin tu kan. Macam apa tahu panggil lah, catering macam tu. Lepas tu kerja KFC part time. Macam siang pagi tu pergi kelas, lepas tu dah malam tu macam petang kan. Terus siap-siap tu pergi kerja. Kerja sambil belajar, mesti gua mewah pakai kereta apa. Tak, serius tak. Itu pun sebab aku nak beli hotdog dengan telur kan. Ada rezeki sikit kan, ada duit lebih sikit kan, baru boleh turun bawah makan nasi lauk ayam. Kalau tak memang beli hotdog dengan telur kan, boring. Tapi benda tu fun, memang tu orang kata pengalaman lah. Kau tak boleh nak mengeluh, kau tak boleh macam berhenti lah, aku tak tahan. Tapi memang jujur juga, SEM 3 memang aku nak berhenti macam tu. SEM 3 aku nak berhenti belajar sebab dah tak tahan. Macam susah tau, makan nasi putih dengan tu. Lepas tu aku nak kena bayar lagi kan, duit kolej. Ada kadang-kadang kan kolej ada buat apa-apa kena bayar kan. Itu tanggungjawab student lah. Kau nak tak nak, kau kena cari duit lah. Ada orang kan, aku dah minta family tapi aku malu ada banyak minta kan. SEM 4 aku rasa, tak silap, sorry kalau aku lupa. SEM 4 tu aku dah tak tahan tau. Kerja penat. Macam malam je kau tak tidur, kau kena kerja. Lepas tu weekend je orang lain relax kan, kau kena keluar kerja. Penat gila time tu. So aku pun cuba belajar. Okay, jual kasut kan. Macam mana nak ambil kasut je tu. Mula je dropship je. Okay, dropship kau tahu kan, macam join kat Instagram kan, dekat Facebook ke apa ke, cari yang IG shop. Lepas tu minta izin, cakap boleh tak saya nak jadi dropship ke. Lepas tu kita jual je lah, promote. Aku belajar dari situ, promote. Lepas tu ada modal sikit. Lepas tu
barulah aku belajar jual bundle pula. Jual ni ada banyak benda aku jual, bukannya kasut je. Aku ambil bundle pula sebab kat negeri 9 tentu memang senang lah kalau kau nak cari barang-barang bundle ni, macam baju seluar kat sana dia banyak, orang kata macam lubuk. So senang tentu, aku pun rasa tu peluang, so aku ambil je. So bila kau starting business kan, kau cuba je macam-macam, kau cuba je sebab kau tak tahu lagi tau yang mana kau rasa macam okey ke dengan feel dengan kau. Sebab aku memang start from zero, aku tak ada mentor lagi time tu, aku tak ada macam ilmu, aku tak tahu macam mana nak belajar. Aku cuma aku rasa benda tu boleh jual lah, aku ambil gambar, aku terus post dekat Instagram, dekat Facebook, aku letak harga macam tu je. Aku tak tahu macam mana strategi bisnes yang sebenar gitu. Okay, so aku macam jual je macam apa-apa pun. Bisnes, bundle ada, aku rasa jual kasut ada, jual baju ada. Aku rasa macam kalau macam pergi kedai-kedai kan, macam aku minta izin orang, bang saya nak ambil gambar boleh bang? Dia cakap, boleh-boleh ambil lah, ambil gambar. Aku cakap dengan dia, adik saya kat Johor, so saya nak ambil gambar ni, saya nak tunjuk adik saya, boleh tak? Padahal aku upload kat IG, dekat Facebook, aku jual balik. So kalau ada orang beli, aku datang balik esok kedai tu. Aku beli lah kan, tapi duit tu aku dah markup sikit lah. So macam tu, korang tak payah pun nak keluarkan modal. Tapi lama-lama tu aku rasa macam, kalau aku macam ni je kan, tak ada ilmu, lepas tu tak tahu macam nak kembangkan lagi bisnes. So aku tengok kat YouTube lah, belajar kat YouTube. So aku tengok kat YouTube, aku type je okay, cara nak buat bisnes, cara nak kembangkan bisnes, cara nak tarik pelanggan. Tulis belajar. Lepas tu aku ambil pen dengan kertas. Lepas tu time buka YouTube tu malam-malam kan, orang biasa study pasal subjek yang aku belajar kan. Tapi aku dari situ aku dah start minat bisnes lah. Sebab dia bantu aku, tak banyak tapi sikit-sikit kan. Sebab aku punya orang kata effort dia tu kan, pun macam ni lah. So dia punya income dia pun macam ni juga lah. So apa aku buat, itu aku dapat. So aku nak lagi, aku nak lagi aku punya kepada bisnes ni more fokus lagi. So aku belajar sendiri, buka kat YouTube, buka kat Google, tulis, dengar. Kadang banyak sebenarnya aku belajar, buku pun aku ada beli banyak. So aku ambil buku-buku macam tu, okay, start baca sampai habis, ambil poin-poin yang penting, lepas tu try buat. Korang dah ada Instagram, ada Facebook, ada platform kan, lepas tu try buat. Kalau macam dia cakap contoh cara-cara strategi macam ni, okay, korang try buat dekat Instagram korang, try buat kat Facebook korang. So macam tu baru korang belajar sendiri tau. Itu aku, sebab aku memang tak ada mentor. So kalau aku nak tahu benda ni betul ke salah ke, aku tak tahu nak tanya siapa. So aku buat je. Lagipun kita kan muda lagi kan, yang mana tengok video ni macam sebaik aku, aku nak beritahu korang yang kita ni muda lagi. Okay, so kalau korang rasa korang benda tu betul, benda tu halal, benda tu orang cakap di sisi undang-undang tu semuanya betul, just buat je, okay? Jangan takut, sebab insyaAllah ada, orang kata ada hasil dia dalam apa yang kau buat hari ni. So just do it je, okay? So sampai sekarang alhamdulillah dah hampir masuk 4 tahun, macam-macam orang kata macam cabaran dia tu, memang tak jangka buat dia kan. Sebab kau plan kau macam ni tau, macam ni lurus, tapi bila kau dah start buat kau punya plan tu, mesti akan ada naik sikit, turun sikit, jatuh sikit. Dia penting kau jangan give up, kau just buat je, okay? Kau rasa benda tu berbaloi, kau rasa benda tu untuk family kau, kau rasa macam untuk bangkitkan diri kau lagi, majukan diri kau lagi, kau just buat je. Macam tu juga aku cakap, macam orang kata kawan-kawan aku ada yang dah start business. Aku pun ada kawan-kawan aku yang business, yang mana start dengan aku. So alhamdulillah, cari surrounding yang positif. Sebab kalau kau stay dengan kawan-kawan kau yang negatif kan, kau tetap akan macam tu. Tapi kalau kau ada kawan-kawan kau yang positif, yang fikir nak maju, nak makin berjaya kan, insyaAllah korang semua yang ada dalam kelompok macam tu kan, surrounding macam tu, lagi boleh double berjaya. Pesan kat korang ni, semua-semua yang tengok video ni, cari kawan-kawan yang baik, ada big why dia kenapa korang nak berjaya. Yang ketiga, hidup korang ni pendek je, singkat je. Kalau korang, bila-bila je kita boleh mati. Betul kan, esok boleh mati, kejap lagi pun boleh. So selagi kau bernafas, selagi kau hidup kan, kau nak buat YouTube kau buat, kau nak buat Instagram ada 4-5 kau buat je, kau nak ada 3-4-5 bisnes kau buat je. Yang paling penting fokus, lepas tu tahu macam mana kau nak jual barang tu, macam mana kau nak handle YouTube tu ke, macam mana kau nak handle customer kau. Kau kena fokus dalam benda yang kau nak buat tu. Jangan aku tak tahu aku boleh berjaya ke tak, lepas tu cuba je lah, lepas tu esok dah tak nak buat lah, macam tak ngam dengan aku lah. Kau tak boleh macam tu, benda tu macam akan down kau lagi. Okay,
Yang paling penting jangan dengar apa orang kata. Kalau ada orang kata tak payah buat IG shop online ni, sebenarnya semua menipu. Lepas tu ada orang kata macam yang ni tak elok, yang tu tak bagus. Jangan, tak payah dengar pun. Okay, korang buat terus. Percaya cakap aku, serius. Kalau benda tu tak salah, benda tu betul, lepas tu kau tengok ada ramai dah berjaya dengan apa yang diorang tengah buat ni, kau ikut je lah, follow je lah. Okay, tak salah pun cuba. Sebab tu pun orang kata upgradekan diri kau. Kau bersyukur dengan apa kau ada sekarang, dan kau nak lebih lagi usaha kau. Tak ada apa-apa, okay? Boleh buat, cuba je. Aku tak tahu macam cakap korang ni, bagi korang cuba je. Ada, korang ada simpan plan kan? Betul lah, korang mesti ada plan. Ada orang kata cita-cita nak buat, buat sekarang. Buat je sekarang, okay? Jangan risaulah, insyaAllah benda tu akan datang. Hi game, korang main gym, lepas tu korang nak tingkatkan lagi korang punya energy korang, yang mana yang orang kata nak cari strength lagi kan? Okay, korang pergi je dekat Instagram JB Supplement. Okay, nanti saya letak dekat description ni Instagram ni. Sebab Instagram ni tolong korang macam ni, korang nak tambahkan lagi korang punya tenaga, otot lagi, tak pun orang kata diet energy untuk hari esok-esok lagi. Okay, yang mana area-area Terengganu ataupun Kelantan ataupun luar daripada Johor Bahru, korang boleh order online je, tak payah nak datang kedai. Korang datang je, just order online dekat ni, visit dekat Instagram dia. Lepas tu boleh order dan dia akan hantar secara online. Okay, yang mana area Johor Bahru, Bandar Seri Alam, korang boleh terus walk in. Nanti korang boleh DM Instagram ni, share location dia, dan terus boleh datang. Lepas tu boleh dapatkan dengan cepat je geng. Okay, jangan lupa follow Instagram ni, JB Supplement, dekat description. Aku insyaAllah ada lagi benda nak cakap ni, tapi untuk next video korang kena tengok. Tengoklah lepas ni next video. Okay, aku ada banyak lagi pesanan kat korang. Jangan lupa subscribe, support channel ni. Lepas tu kita pun akan buat giveaway. Next video kita akan beritahu siapa pemenang untuk kali ni. Kita nak cari ni, kita tengah cari ni. Okay, semua kawan-kawan aku yang mana tolong tengah buat YouTube ni, dia orang tengah cari 24 jam tengah tengok siapa yang komen, yang like, yang bagi orang kata komen banyak, yang mana share video ni. Thank you tau sebab dah tengok video ni. Aku pun doakan kawan-kawan berjaya dunia akhirat. Lepas tu kita sesama berjaya yang tengok video ni. Ingat tau, buat sampai dapat. Bye, thank you.